masuk kerabat. Maha baru dah eh. Lu sana. Lu enggak kenal mandi. Gua dulu. Gua sini. Enggak sini, Bang. Gua sini aja. Ya makan. Tadi pertanyaannya Alba itu kayak pertanyaannya Alba. Gue mau nanya nih sama lu semua kan, apalagi kan ini mungkin udah ada yang pernah ketemu atau syuting bareng gitu sama Kak Keisha. Gimana sih perasaannya pertama kali tahu kalau Kak Keisha bakal masuk Magic Five, dan apa rasanya sekarang udah tahu beneran kalau Kak Keisha itu bakalan syuting gitu dan bakalan ketemu setiap hari juga. Gimana perasaannya? Biasa aja sih. Ya, maksudnya ya mau gimana lagi? Maksa banget. Aku mau lihat kode yang jawab. Iya, kita udah dari kecil waktu Keisha masih segini deh. Belum lahir segini, Waktu Keisha ceweknya masih dikit ya. Iya. Gue gak ngomong apa-apa loh. Iya, tapi kan emang itu kan semua orang juga udah tahu ya. Kan tahu enggak tahu semua orang tahu itu? Lu tahu enggak sih? Semua orang tahu tapi kan dia pasti ceweknya beda. Lah lu harus tahu kan. Tanya di gua tadi nanya dia nih. Ada enggak sih kesamaan karakter dia dulu sama sekarang di judul ini kan? Tahu jawaban dia apa? Apakah dia rajin sholat, tadi ngaji? Eh, karakter itu kan? Karakter di sini kan, iya, di sinetron kan? Iya, tapi dia tadi jawabnya relasinya juga begitu, iya, juga. Iya, gua bilang kan, gimana tengil? Enggak, rajin sholat, rajin mengaji. Lu gua sama dia langsung... Sholat? Rajin ngaji? Tadi dia aja sholat. Sholat? Yes. Sholat. Tadi gua liat ya. Tadinya mau ajak, tadinya Alifa duluan yang bilang. Saya sholat emang mau gua imamin, mau ya udah gua imamin lah. Oh. Gitu nggak biasanya. Kalau misalnya gua yang imamin, nggak boleh kan, bener dong gue. Biasanya kalau teman masa kecil gitu guys. Oh, kalau teman masa lalu emang deket gitu guys. Oh. Ya apa? Biasanya kalau teman masa dekat tuh emang deket banget ya kan? Guys. Sabar, kalau masalah childhood friends emang number one, ya, biasanya. Jadi, lu pada sering bikin di Satu, dua, tiga, terang. Awin mawe. Awin dulu dong. Enggak. Gua tanya, lu teman masa kecil Alifa kan? Iya. Pernah bikin di Woi, satu Indonesia nonton woi. Kan ini kan pertama awal dari dia, kenapa kenanya ke gue gitu loh. Nah, lu kan main. Loh, bentar, guys. Kok Alifa ngerasa kena emang? Kita lagi ngomongin siapa, Pak? Kok rasa? Emang ada yang childhood friend, Pak? Ada gue sama Niza. Apa ngerasa kena ya? Emang aja. Jadi kita enggak ada bahas lo sama sekali lo, kita bahas Keisha. Iya, childhood friend lo sama Keisha doang. Iya, Pak. Ngerasa, Pak. Kenapa, Pak? Lihat muka dia puyeng. Baru masuk sehari udah puyeng apalagi setahun. First impression lo udah tanya belum? Ketemu kita semua. Udah. Belum. Mas, itu ada satu orang di belakang ada tanya tuh. Oh iya. Udah, waktu itu pernah sinetron bareng sama Keisha. Iya, dulu. Kita berantem. Iya. Berantem. No, masih kecil aja, jadi berantem-berantem. Biasa. Berantem-berantem bocah. Dia udah gede juga berantem kerjaannya. Gimana besar? Green gitu. Iya. Oh, pernah berantem masih kecil? Karena gue. Iya, bodoh, Mas. Karena gue jahil kan? Gue jahil. Gue ledekin dia lah. Nangis. Loh, kok lu nangis? Sekarang masih. Kok lu nangis? Kok lu nangis? Lapor bapaknya. Terus. Tiba-tiba bapak nyamperin gua. Gua nangis juga dong. Gue nangis juga, ya kan? Gue nangis juga, gue lapor juga ke bapak gue. Ketemu lah antara dua bapak ini. Nangis bapak ini. Nangis juga dua-duanya.
bersatu lagi ketemu. Jadi ya mendamaikan orang tua dan gitu. Salah dia ngomongin bersatu. Bersatu. Oh kayak agak gimana ya gitu. Dari siapa ya? Ya siapa aja deh, dari Ari lah. Apa first impression ya? Kalau Ari gue masuk sini pertama kali yang ke-mention di otak gue sih partner in crime sih. Malah adek, udah jelas. Nah, gue. First impression tuh bukan begitu, Cak. Kayak orang gimana sih? Lu malah nampak musuh ini sialan. Kapan? Kayak hari waktu gue di sini kok kan nanti jadi gitu. Kayak lu ngeliat gue di sekarang kayak gimana? Kalau kayak gitu kan maksudnya bukan first impression cuma. Udah. Oke, jadi first impression aku sama Ari, Ari tadi sudah berubah, sudah tobat. Dulunya. Enggak dulu Badung. Ari itu orang yang paling pintar menyembunyikan kebusukannya. Enak aja. Banget. Lara. Dia ngomongin gua. Ngomongin gua di sini. Entar lu, ganti kebusukannya Kesha dong. Yang busuk lu. Salamu. Kebusukan. Ini Peter menyembunyikan kebusukan orang. Ya. Ngomonginnya Allah. Iya. Karena lo yang busuk. Iya. Iya. Jangan jelek-jelekin. Oh enggak. Ya. Ya. Hari tadi gue liat udah beda gitu, lebih dewasa. Devi. Devi ternyata sama aja, sama ketemu di pertama kali kita ketemu di Indonesian Dangdut Awards gitu, dan juga di Hood Indosiar. Memang maksudnya anaknya nggak fake yang gue lihat gitu, emang begini. Terus kamu namanya siapa tadi? Oh, Pipit. Siva. Siva. Hati Siva. Siva. Tolong. Saya tunggu. Oke, Raka. Raka. Lu belum jawab Siva gimana? Udah itu jawab gue tadi. Jangan. Oke, lanjut Raka. Ternyata emang seganteng itu orangnya. Hati-hati nih opa-opa gue. Apa lu bilang? Opa-opa dia. Diam dulu. Ini Andrian Bima. Andrian Bima. Iya lagi nama dia Andrian Bima. Bener. Gue masih inget. Kalau musuh gue tuh gue inget semua namanya. Andrian Bima. Andrian Bima. Versi-versi gak ada perubahan. Tetap curun kayak dulu. Alifa. Alifa. Aduh Dima. Dima di luar di sini sama aja. Bacot banget bentar orang. Nah, gak salah. Berisik sih. Ya malah adik saya ada gitu. Ya apa adeknya? Adek gue yang sudah semakin dewasa sudah mulai mengenal cinta. Lu aja ngomongin ntar gue salah. Sama ibu. Sama mami. Sayang aku sama keluarga. Tapi selain keluarga ada gak sih? What a question! Oke, pemirsa terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Oke, semuanya terima kasih karena udah ngobrol-ngobrol tadi, udah tahu bagaimana first impression-nya Kak Kesha pertama kali datang ke lokasi. Semoga nanti Magic Five makin kompak. Biar bisa menghibur kalian semua terus. Ya, buat kalian kalau menonton BTS Magic 5 itu hanya di video, jangan di lain-lain. Karena kalau kalian nontonnya di lain-lain itu fake guys, itu palsu. Jadi nontonnya di mana? Video.com. Jadi jangan lupa nonton juga Magic 5 setiap harinya jam berapa guys? 18. Iya.